Tiga-tiga ni, hujung-hujung ni matlamat dia adalah untuk miliki emas fizikal. Okey, bagaimana cara yang paling mudah untuk kita mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Okey, mudah je. Dia sangat mudah. Pertama, anda kena cari siapa yang share live ni kepada anda. Dia orang yang sesuai jadi introducer anda. Sebab bila kita nak daftar company, contoh company Public Gold ni, and anda dah tak tahu apa-apa tentang emas, tak tahu apa-apa tentang Public Gold. And untuk mengelakkan anda terkotang-kating and terumbang-ambing tanpa bimbingan, pergi dekat mereka yang share anda live ni. Di Public Gold, mudah saja. Anda ada introducer yang betul, anda ada dealer yang boleh guide anda dengan betul, introducer yang betul, tak ada masalah. Kerana G100 group yang paling laju dan terbesar dalam Public Gold. Kalau tak dapat tolong sini, bawah tu ramai lagi yang akan membantu anda. So, bila nak menyimpan daftar di Public Gold ni, ada tiga cara kita nak miliki emas tu. Okay, kita boleh gunakan tiga-tiga cara. Yang pertama, kita ada duit, ada bajet 1.2K and above, 1,000 ke atas, kita boleh buat belian terus. Okay, yang kedua, kita ada ansuran 6 bulan. Kadang-kadang ada ansuran 10 bulan. Time ansuran 10 bulan ni ramai orang buat ansuran. Habis bayar, Public Gold akan post emas ni kepada anda. Yang ketiga, filing favorite. Filing favorite lah. Sebab yang kedua ni ada komitmen. Yang pertama ni bajet dia besar. Yang kedua ni ada komitmen. Sebab kita dah lock 10 bulan, kita dah lock 6 bulan, kita kena bayar 6 bulan dan 10 bulan tu dia ada komitmen. Cara ketiga ni paling favorite. Kita tak ada komitmen dan simpanan serendah RM100, iaitu akaun emas GAP. Tiga-tiga ni, hujung-hujung ni matlamat dia adalah untuk miliki emas fizikal. Tapi bonus dekat GAP kepada mereka yang takut nak simpan emas tu sendiri, kita boleh biar sahaja gram emas tu dalam akaun. Ingat, akaun emas GAP kita bukan simpan duit. Kita simpan gram emas. Kita bukan simpan duit. So, bila kita nak withdraw emas tu, dia tak tengok harga pun. Dia tengok berapa gram yang kita ada. Amat mudah menyimpan di Public Gold. Ujang bagi satu situasi yang mudah. Ujang ada gold bar 20 gram yang Ujang keluarkan daripada akaun emas GAP. Nak beli terus, harga dia RM5,000 lebih. Mana nak cekau duit RM5,000 lebih? Tak ada. Yang kedua, nak buat ansuran. Ansuran 6 bulan, RM900 lebih sebulan. Boleh? Tak boleh. 10 bulan, RM500 lebih. Tak boleh? Boleh? Tak boleh juga. Ada komitmen kan, tak terbayar kan, macam mana pula dah kena penalti. So, Ujang guna akaun emas GAP, kumpul sikit-sikit, ada 100 simpan 100, tapi konsisten. Bila konsisten, dan kita konsisten, dia pasti capai. Lambat cepat pun capai. Tapi kalau nak cepat, kita yang tentukan. Anda nak pergi laju, anda nak kumpul banyak, anda nak kumpul pelan-pelan, anda yang tentukan. So, akhirnya, bila dah capai 21 gram dalam akaun emas GAP, Ujang berjaya miliki gold bar 20 gram. Walaupun Ujang tak ada bajet nak buat belian terus, walaupun Ujang tak ada bajet nak buat ansuran, tak dapat nak bagi komitmen nak buat ansuran, tapi Ujang masih berjaya memiliki gold bar 20 gram melalui akaun emas GAP. Mudah kan?